Dan saya pikir-pikir memang jiwa saya kayaknya nggak di sini gitu. Dan akhirnya saya memilih untuk resign. Saya kembali lagi ke Jogja dan saya memulai bisnis saya. Saya jualan jamu di emperan Kopma, Koperasi Mahasiswa UGM. Ibu saya bilang, nak pulanglah, udah terlalu lama kamu merantau keluar gitu. Waktu itu saya masih memulai usaha saya jadi tukang doorsmir. Kemudian saya ketemu sama teman saya, katanya kau mau ke Jakarta, mau ikut training. Iya, ada duit ini untuk tiket? Nggak ada. Saya cari, akhirnya terkumpullah uang, tapi itu pun belum cukup. Besok mau berangkat, uangnya aja belum terkumpul. Saya udah galau gitu. Malam harinya teman saya nelpon, ada di rumah nggak? Ya udah duga nih, ini pasti datang mau ngutang. Dan ketika saya berangkat ke sana, saya belajar ilmu itu dan saya praktekkan untuk saya, untuk istri saya, dan itu yang awalnya mengubah cara berpikir kami. Kita banyak sekali melihat fenomena-fenomena anak-anak muda kita sekarang itu, dengan situasi yang sekarang ini, mereka kayak nggak punya arah. Indonesia ini krisis pengusaha muslim. Dan saya punya mimpi, punya cita-cita, tadi ya, bisa berkontribusi untuk agama ini dan bangsa ini. Dan 2021, Alhamdulillah Allah berikan lebih dari yang saya bayangkan.